Pemirsa, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun menggelar kegiatan Spirit of Karimun Fashion Carnival 2018 di Kuastal Area pada Minggu sore. Kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Karimun ke-19 tersebut turut diikuti oleh 16 peserta dari Karimun, Batam, dan Tanjung Pinang. Inilah penampilan dari para talent pada acara Spirit of Karimun Fashion Carnival 2018 di Kuastal Area Minggu sore. Dengan menggunakan kostum bertemakan maritim, para peserta ini tampak begitu profesional dalam penampilannya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun mengatakan, kegiatan yang diikuti sebanyak 16 peserta dari Karimun, Batam, dan Tanjung Pinang ini merupakan kegiatan perdana yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Karimun ke-19. Diharapkan kedepannya Kabupaten Karimun dapat bergabung dengan provinsi untuk tampil pada ajang tingkat nasional. Yang dari luar Karimun cuma ikut pawainya tadi seperti Kota Tanjung Pinang dan Batam. Jadi ke depan kita berharap bisa ikut bergabung di Provinsi Kepri. Karena setiap tahun Provinsi Kepri tetap mengirimkan utusannya ke tingkat nasional yaitu di Kota Jember. Salah seorang talent mengaku senang dengan adanya event ini. Diharapkan event ini terus berlanjut guna memberikan wadah bagi para pecinta seni khususnya di Kabupaten Karimun. Semoga kedepannya ini akan terus berlanjut, berlangsung, bukan hanya berhenti sampai di sini aja. Dan untuk menginspirasi kawan-kawan di luar sana biar bisa bikin seperti ini juga. Karena berkarya itu milik semuanya. Selain menampilkan dari para talent kostum, juga dimeriahkan oleh penampilan marching band, pawai, serta paskibraka. Dari Karimun, Iwan Mohan dan Ami Bagan, iNews melaporkan.